Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita memainkan lagi Graveyard Keeper. Gue ini udah hampir 500 hari di dalam game ini. Dan hari ini tuh rencana gue, kita akan ngejalanin quest Merchant 5 gold dinner, star dinner. Rencana gue mau itu, karena kemarin kita udah dapat persepnya. Terus sama yang satu lagi tuh si astrologer ya, minta itu kan, dia minta sulfur atau apa gitu. Terus satu lagi sebenarnya ini ada satu scene lagi di Inquisitor. Dia ada scene, cuma gua enggak mau ngejalanin itu dulu karena ada sesuatu yang ada sesuatu scene yang dimana gua nanti harus milih gitu loh kawan-kawan. Jadi gua mungkin akan ngejalanin yang dua itu dulu. Dan Inquisitor mungkin nanti setelahnya gitu loh. Jadi kita akan coba. Ini gue masih udah ini, ntar lu gue naroin itu dulu. Bab. Oke, ini gue naro pupuk nih. Jujur aja, cerang gue udah pada penuh semua untuk ini ya. Untuk pupuknya segala macam. Oke, gue akan nyari bahannya dulu. Ini gue butuh bahan apa, gue lupa buat bikin cake nya. Nih, mohon maaf kawan-kawan. Kemarin gue ngelihat video-video yang kemarin di part berapa gue lupa. Gue tahu ketika main game ginian, termasuk kayak game ini, Graveyard Keeper atau mungkin yang kemarin pernah gue mainin adalah Potion Permit, selalu ada orang yang nyoba ngajarin gue di dalam game. Sebenarnya nggak masalah kalian mau misalkan kayak ngajarin gue di dalam game. Cuma satu hal yang gue minta, jangan spoiler. Karena kalau spoiler, jujur aja, gue jadi nggak bisa nikmatin gamenya gitu loh. Satu sisi, apa yang kalian kasih tahu itu sebenarnya gue udah tahu, karena kalian kalau misalkan cek membership gue udah bikin video jauh lebih tahu dibanding kalian yang komen gitu loh maksud gue. Karena gue videonya istilahnya udah dibuat gitu kan, dan kalian bisa lihat nanti di membership itu gue video mungkin udah tahu, kayak kemarin ada penyihir di rawa, kemarin kita udah ketemu ya kan, terusnya ada kayak model anggur dan segala macam. Video-video gue sebelumnya itu gue masih buta pada saat itu, belum lihat wiki dan segala macam gitu kan. Jadi kadang-kadang ada kayak nggak tahu dan segala macam, ada berspekulasi dan segala macam, itu karena gue nggak tahu pada saat itu. Tapi kalau kalian lihat video nanti selanjutnya itu gue udah ketemu dan segala macam. Karena satu sisi gue ngelihat wiki juga, terusnya gue udah nyoba-nyoba keliling-keliling juga gitu kan, itu masalahnya. Jadi kadang-kadang gue nggak masalah kalian mau menyarankan misalkan bang begini begitu, tapi jangan spoiler. Gue minta tolong ke kalian itu aja, karena jujur gue jadi nggak nikmatin mainnya, satu itu. Kedua juga kalian jadi kayak ngebocorin apa yang ada dalam video gue gitu kan, gue jadi nggak jadi gak enak jadi mainnya, jujur ya. Oke, gue harus bikin pastry dog. Gue perlu telur sama susu. Mungkin gue harus beli kali. Telur sama susunya berapa? Gue harus bikin berapa sih? Bikin 5 kan ya. Berarti mungkin 5 aja untuk pastry dognya. Karena untuk kue ini, mana kue? Kue? Oh salah, bukan sini. Cake butuh 1 doang. Oke, gue bikin ini pastry dognya, beli susu sama telurnya. Oke, kita beli susunya. Tadi nggak buka, jadi gue kerja-kerja dulu segala macem. Oke, ini gue butuh 5. 5 aja kali ya. Karena gue nggak mau terlalu banyak untuk bikin ya. Oke. Ini susu kan ya? Bentar. Bucket of milk, jug of milk kan yang gue butuhin. Oke, gue ada 5, ini gue beli 5. Terus apa lagi? Telur tuh di bawah sini. Kalau untuk bikin pastry dough ini ampun deh. Oop. Ini tempat apa sih? Kayak tempat jualan juga ya. Ini gue juga jujur nggak tahu apakah banyak karakter atau NPC yang belum gue temuin. Cuma mungkin nanti gue akan lihat-lihat sendiri aja. Oke, 5. Karena gue butuh 5 dong. Oke, kita akan ngebuat pastry dough-nya. Karena itu yang gue butuhin. Sebenarnya enak ngebikin cake gitu. Kalau kalian makan tuh, kalau misalkan kalian lagi neliti dan segala macam itu, nanti poinnya jadi berapa kali lipat gitu, jadi lebih banyak sebenarnya. Cuma gue jarang bikin.
Jadi ya lu tau lah. Oke, gua akan bikin dulu. Alright, kita akan bikin pastry dough. Ini apa? Keramik. Oh, enggak. Oke, pastry dough. Kita perlu 5 itu ya. Oke. Selesai. Gila banyak banget, jadi 20 cuy. Oke, berarti kalau gitu 20 kita bikin semuain aja ya. Terlalu banyak gak sih 20? Ininya kurang, apa namanya, berinya. Ini rencana gue beri-beri ini pengen gue ubah nih pohon-pohon sini. Kan apel nih ada 9. Mungkin nanti gue akan ubah pohonnya yang situ jadi beri juga. Karena lebih, kalau misalkan bikin kayak minum fermentasi berry aja itu jauh lebih gede sebenarnya dibanding lu bikin apa namanya bikin fermentasi apel. Oke, kita ini dulu. Ini gua mau ini berry dulu. Berry sebenarnya ada di sini yang deket di sini. Ntar gua makan ulatnya dulu sama satu lagi itu di atas deket lebah itu loh. Di bukit. Tapi enggak apa-apa, ini aja yang kita ambil. Gua ke atas lagi, males jalannya. Tung tung tung. Kita akan buat semuanya aja kali ya. Ada 5 kan? Ada 20 dog. Oke, ini masih kurang. Sebenarnya enggak ini sih. Entar lu. Sini ada enggak? Ah. Ambil aja. Masih kurang sebenarnya, gue yakin. Gue butuh berapa sih? 80 kah untuk ini? Oh, pantas satu ini aja 5 berry. Ya kan? Tuh. Belum lagi ininya habis. Oke, gua metik dulu deh berry di atas biar bisa gitu lah. Sekalian juga gua mau refuel ininya. 50 aja ambil. Oke. Oke, gue ambil berry-nya dulu sebanyak-banyaknya yang bisa gue dapat deh. Oke, kita kesini. Ini masih kurang gue rasa. Yap, ntar ini ya bahan bakarnya masukin semua dulu aja. Terus ini semua gue masukin. Coba jadi 16, sisa 4 gitu loh, nggak apa-apa deh. Yuk kita masak dulu. Ini sisa dough-nya gue taruhin aja. Ini pengen gue masukin ke trunk sebelah sana, di bawah church. Karena ini penuh banget rasanya, gue kotak-kotak, ya ampun deh. Ini gue kemarin sempet ngebuka-buka yang meja alchemy yang kedua. Terus gue dapat beberapa resep untuk ininya, untuk apa namanya, untuk resep untuk alchemy-nya. Mungkin gue akan bagikan daftar dari ini aja kawan-kawan nih. Gue kemarin udah cek. Ini gue ada beberapa yang jadi di sini kan. Tapi mungkin gue akan nanti bagiin itunya aja yang ada di dari wiki, karena gue nggak dapat dari wiki kawan-kawan. Oke, kita ke astrologer, kita akan ngasih asidnya. Ini di asidnya gue pikir ini harusnya udah cukup. Kira-kira ini udah segalanya dan gue butuh akan get this page apart, akan buat halaman ini memisahkan halaman ini. Tunggu sebentar, anak muda. Sedikit asid. Anak muda, lu selalu terburu-buru. Kenapa lu nggak... Kemana lu akan pergi? Kelihatannya there's nothing up ahead. Nggak ada apapun di depan. Gently pull the papers apart. Pelan-pelan memisahkan halamannya. Hampir. Hahaha. Gua masih bisa. Ayo kita baca ini.
Dia ada 3 bagian dari barel, necklace dengan sapphire, golden angle, dan endless notebook. Oke. Okay. Terus? Snake katanya mempunyai endless notebook ya. Gue percaya di mana necklace dan gue percaya gue tahu di mana kalung dan golden angle ya. When I was ketika gue tunggu sebentar, ada sesuatu yang di halaman ini. Dengan teman gue dekat lighthouse, gue bisa memberitahu gue MS Meralda hamil, mempunyai anaknya, hamil oleh anaknya. Gue pikir gue akan stroke right now. I have a child, gue punya anak. Maybe have a child, mungkin punya anak. Luar biasa, tidak bisa dipercaya. Bagaimana dengan kalungnya dan lu membicarakan tentang kalung dan golden angle? Ya, itu terhubungan. Betapa anehnya, gue mungkin punya anak katanya, tentunya sekarang katanya dia harusnya udah sekitar 25 tahun tapi tetap aja kita membicarakan tentang kalung dan golden angle. Anak muda, lu harus menolong gue, lu harus iya sebenarnya lu bisa mencari golden angle. Gue akan memberitahu lo segalanya, tapi tolong gue dulu katanya apa yang terjadi dengan Esmeralda dan anaknya. Baiklah, gue akan nolong. Bagaimana orang-orang bisa mengatur katanya hal sebelumnya? Ayo kita pikir di mana kita mulai. Esmeralda tiba di Gypsy Caravan dekat Northern Pass. Mereka bisa pergi karena collapse. I heard there still have small, masih ada camp kecil katanya dekat Mountain Fort di utara dari desa. Lo harus pergi ke sana dan bicara dengan kakaknya. Dia adalah Gypsy Baron sekarang setelah ayahnya mati. Oke. Okay. Bagaimana dengan Necromicon? Kalau gue betul katanya lu bisa bekerja, lu bekerja untuk universitas. Ya. Yeah. Itu adalah waktu yang bagus dan gue pikir kata hidup gue bahkan lebih berarti. Tapi sekarang nggak ada apapun lagi, gue pikir udah cukup katanya gue mengetahui segalanya. Di samping itu ada Inquisition, betul atau di Inquisition memberikan gue unable katanya apa unstable, so in the end I quit dan pada akhirnya gue keluar. Mungkin lu masih ada hubungan masih punya beberapa hubungan di sana. Gua membutuhkan buku Necronomicon. Oh, anak muda. Gua mengambil buku itu bersama gua. Enggak ada siapapun yang boleh melihat katanya sihir sampah itu. Jadi gua memilih memberikan itu kepada teman gua, dia bisa membacanya dan dia suka dengan gambarnya. Di mana teman lu itu sekarang? Di sini katanya. Hahaha. Bekerja sebagai penjaga. Oke, okay, si nelayan berarti. Oke. Okay. Si nelayan ini berarti punya bukunya. Tentang buku. Hai, apa lu masih punya buku astrologer yang diberikan kepada lu? Iya, it's a big fat book. Ini adalah buku yang besar. Gambarnya benar-benar jelek dan gue menggunakannya sebagai ganjelan untuk wardrobe gue atau untuk lemari gue. Bisa lu memberikan itu pada gue? Gue udah membuat katanya kaki bau, jadi kenapa tidak ya. Tapi ini adalah big fat book, kita buku yang besar dan melihat dari gambarnya ini pastilah sangat menarik. Tapi gue akan oke, Bass of Maggots, butuh maggot ya. Oke, okay, dia butuh 5. Gue bisa dapat buat buku buat si Snake. Oke, okay, gue ngambil maggotnya dulu. Oke, okay, kuenya udah jadi semua, kita tinggal bikin. Ini masih bisa kah? Oh, sebenarnya masih bisa, cuma ntar lagi aja deh karena gua nggak perlu ini, gua perlu sesuatu yang lain. Ini perlu 5 aja ya kan? Ntar lu salah, gua gak, salah. Aduh, kelebihan. Oke, okay. Sekarang gua perlu burger kan? Gua nggak salah, udah ada. Tinggal onion ring doang nih. Ntar di mana? Onion. Oke, ini 5. Gue perlu yang bintang. Oke, gue minyaknya kurang, nggak ada. Minyak ini gue taruh di bawah church sebenarnya. Karena pada saat itu gue lagi ngebuat-buat ini, kawan-kawan, lagi ngebuat-buat alchemy. Jadi gue taruh sini. Oke, gue butuh berapa? Berarti butuh 5 ya. Satu lagi. Oke, ini kertas. Gue taruh sini dulu.
nanti saja kamu dipakainya. Oke, okay. Kalau nggak salah tuh satu yang banquet dinner yang emas itu gue perlu apa sih? Gue perlu ini 5, terus itu 5. Coba ntar gue lihat lagi mana tuh. Oke, okay. Craft. Oke, okay, mudah-mudahan jadi. Kalau nggak salah, iya. Add. Ya ini 5. Oh, Latin ya. Tapi ada lagi nggak selain Latin? Ini apa? Ini apa? Ntar burger bisa nggak? Karena gue burger punya banyak banget. Ah, tar. Oh, udah jadi nih. Oh, kita buat. Berarti ini aja, burger aja. Ini sebenarnya bisa macem-macem, cuma gue akan milih ini aja. Yang emasnya. Aduh, ini kadang-kadang kepilih-pilih, gak jelas gini apa ya gitu lah. Oke. Okay. Oke, okay, 100%. Craft. Tar. Sebelum ini gak bisa ditambahin lagi ya. Benci gue ya begini-begini nih. Oke, 1. Oke, gue bikin 5 dulu deh kawan-kawan. Ini bakal lama sih. Karena gue ngatur-ngatur ininya dulu. Ini kepencet mulu, tombol kecil banget tau gak lu. Udah 5 kan ya? Yap, udah 5, bagus. Oke, ini gak ada apa-apa lagi. Mungkin ini ntar gue masak yang tadi kuenya satu lagi. Mana tuh? Yap, kita tungguin aja. Gue akan tidur dulu. Berkumpullah maggot, berkumpullah. Oke, dapat 6. Ini gue bisa makan 1 karena gue butuh 5 doang kan. Oke, kita akan ke si nelayan itu, kita akan nganterin dan kita akan ngambil bukunya. Lihat mana ya, lihat sini. Oke. Oke, ini dia maggotnya. Thank you. Necronomicon. Bisa trade apa lagi sih ke dia? Gak bisa trade apa-apa ya. Oke. Kita akan ngapain lagi? Gua nggak tahu. Kita akan pulang aja dulu deh. Sambil nunggu harinya di mana sih ini si Merchant. Oke, kita akan ketemu si Merchant. Kita akan kasih makanannya. Ini nggak mudah tapi gue membuat mereka. Kelihat luar biasa. Lu benar-benar chef yang luar biasa. Biasa court akan float akan penuh dengan rumor tentang makanan malam ini. Come see me next week. Temuin gue minggu depan. Gue akan beritahu lu bagaimana itu berjalan. Tentang final plan, tentang rencana-rencana terakhir. Ada lagi ya di antara lu dan gue, pekerjaan antara lu dan gue. Gue pikir kita melakukan segalanya yang lu inginkan. Hampir. Kita menuju Royal Council, bukan? Ingat ya tentang Gorman Club. Tapi he has a weakness. Dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Nona Charm katanya, kalau lu tahu bagaimana apa yang gue maksud. Oh, gue mengerti. Jadi Nona Charm adalah orang satu-satunya yang bisa diajak ngajak dia bicara untuk mendukung gue katanya. Dan lu adalah orang yang baik katanya, yang mungkin bisa berteman dengan dia. Dan ini dia rencana simple yang rencana simple yang sangat elegan. Ada specific instruction? Enggak juga, gue hanya memilih makanan yang enak katanya over the company of the woman. Hahaha. Oke. Okay. Kasih tau gue kalau lu mendapatkan dia di sisi kita. Oke, okay, got it. Oke, okay, terakhir itu kita suruh ke ini kan, ke camp dekat fort. Coba gue kesana dulu. Oke, okay, di sini kan? Tentang Esmeralda. Oh. Wangi yang enak, apa nih? Wah, ini terasa sangat enak wanginya. Itu betul, bukan begitu? Ini adalah kebab gue. Ini adalah resep lama gue. Bawakan gue beberapa ikan, fillet, dan gue akan mengajari lu. Oke. Okay. 4 silver star. Oke, okay, ntar. Tentang Esmeralda. Bisa lu kasih tau gue tentang saudari lu atau Esmeralda? Di mana dia sekarang? Itu lu teman Inquisitor. Lu tahu atau gue akan ngasih tau lu. Gue akan ngasih tau lu tentang saudari gue. Tapi pertama-tama ada satu hal. Di Squister, penjaga mengambil satu dari teman gue dan dia masih menunggu pengadilan. Jadi
lu mungkin bisa membebaskannya. Tanya teman lu Tuan Inquisitor untuk membebaskan dia dan gua akan beritahu lu segalanya yang gua tahu. Aduh Inquisitor ini, he's not my friend, dia bukan teman gua, tapi gua akan mencoba menolong. Oke. Isi ini udah selesai, ini bisa di ini enggak? Kok ini kayaknya mengganggu banget ngeliatin ini ya. Oke. Berarti ikan-ikan ini yang gua belum dapat sama sekali. Gua mungkin hari ini mancing kali ya. Gua enggak tahu gua mau ngapain hari ini. Kecuali besok nih kita harus ngasih buku. Oh, gue mancing deh, gue gak tau dapat atau enggak. Dan gue akan bawa beberapa umpan, mungkin pakai maggot atau mungkin pakai butterfly dan segala macam. Kita akan coba aja. Oke, kita akan ke snack karena kita perlu nganterin bukunya. Jadi di Squitter tuh nanti ada scene di mana gue harus milih. Milihnya satu, gue ngelaporin si Gary atau yang si kepala tengkorak itu. Kedua, gue ngelaporin si Snake. Satu lagi gue gak ngelaporin siapa-siapa. Gue pengen tahu dulu ceritanya si Snake ini, gitu loh. Ditambah juga gue perlu kalungnya juga ya kan. Jadi gue gak mau ngelaporin dulu. Jadi kita akan lihat dulu aja gimana untuk si Snake ini. Kalau misalkan si Snake ini worth untuk dilaporin, gue akan laporin si Snake. Oke, kita kasih bukunya. Ini dia bukunya Snake. Gue benar-benar kaget katanya. Lu benar-benar pria yang punya talenta luar biasa, ditambah lu sangat lu abadi. Hidup tidaklah adil. Berikan gua bukunya. Wow, ritual lebih rumit daripada yang gua kira. Gua takut katanya hati dari Fountain Blood Converge of Sin, penuh dengan dosa. Gua enggak akan pernah menyelesaikan ritualnya, gua enggak akan pernah melihat dia. Jangan menyerah, dan juga katanya ini adalah tugas yang susah juga katanya. Apa tuh, gue tahu lu akan akan bisa gitu lah. Lu hanya perlu percaya pada diri lu sendiri, segalanya ada di tangan lu. Lu berbahaya dan apa tuh, unscrupulous rogue. Who else, siapa lagi yang bisa menunjukkan katanya ritual ini kalau bukan lu katanya. Lu betul, gue benci ini ketika seorang benar. Tapi karena masalah ini katanya bisa mungkin gue butuh sedikit pertolongan. Sebuah permintaan, lu tahu? Oke, ini masih belum bisa buat necklace, buat ritual. Gue perlu endless notebook lu. Gue kira lu punya endless notebook, gue membutuhkannya untuk sesuatu yang penting. Gue butuhkan untuk ritual gue sendiri, tapi lu perlu ngebalikin rasa cinta gue. Maksudnya, gue mengerti. Lu sangat baik, tak mungkin gue akan mungkin lebih daripada yang lu bayangin. Buku ini hanya hal dimana berhubungan dengan masa kecil gue. Gue gak akan biarkan our own position at our pains. Oke, okay. When they pull me from the burning house, dan ini yang gue ambil dari bermain terbakar. Gue mengambilnya katanya dengan tangan gue. Buku ini berharga untuk gue. Dan buku halaman buku ini gak pernah berakhir. Gue menulis segala sesuatunya di buku ini, dan banyak halaman di mana telah terisi dan telah gue mulai. Gue selalu mengira katanya catatan ini buku catatan apa ini. Betapa bahagia orang-orang menulis ini semua teh. Lu tau apa? Kalau lu berhasil dengan ritual gue, buku ini akan jadi milik lu. Gue gak akan butuhkannya lagi. Oke. Gua tentang necklace-nya belum bisa. Tentang ritualnya, bagaimana gue bisa menolong lu dengan ritualnya? Gue akan menolong lu katanya mendapat feeling I need you to return to heaven. Gue akan menolong lu, tapi dengan balasan gue lu apa, memberikan gue sesuatu. Cukup masuk akal. Pertama-tama gue membutuhkan paper prepare of the ritual. Gue membutuhkan tempat katanya yang sangat menyeramkan di Old Orphans. Hahaha. Old Orphans di mana? This place harusnya menjadi dan tempat ini seharusnya menjadi pengikut dari Tremble in Terror. Tapi melihat katanya ini juga, haha. Up you in church, you have done great decoration. Maksudnya? But this one, tapi yang satu ini harusnya lebih gelap, tanpa ada apa itu crosses, tanpa ada salib. Bahkan gua katanya memory, bahkan beberapa bad memory untuk gua. Oh, dan satu hal lagi, ritual yang dibutuhkan adalah Fountain of Blood. Lebih baik dua, jangan, dan pastikan. Gue akan mencoba
kembali ke rumah dan apa tuh holiday scary thing Halloween. Ini akan bagus katanya untuk banyak dekorasi. Gue akan mencari sesuatu. Mengerikan lu. Jadi gue butuh tempat tempat ini 20 itu. Oke. Okay. Oke, dia harus ada 20 ini, tapi enggak apa harus gue buat di sini, jir. Oh my god, I need skull. Gue butuh enggak dong. Oke, okay, 2 blood out fountain ini dari apa sih gue lupa. Polishing paste ini. Kok enggak salah pakai minyak segala dibikinnya. Iya enggak? Ini gue tahu di batu, ini oke. Okay. Gue coba bikin. Oke, kita akan buat sesuatu di sini. Ini gue perlu. Oh, clay. Ini habis nih mangkoknya. Oke. Berarti gue butuh 2. Mungkin gue butuh 2. Gue nggak tahu. Gue butuh berapa? Oke. Oke, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu untuk satu kan ya? Ntar gue bikin aja dulu, gue gak tahu. Karena gue gak lupa harus bikin berapa ininya. Oke, mungkin gue siap-siapin bahannya dulu. Gue akan skip kawan-kawan. Nanti gue balik lagi. Gue lupa ini bisa motong ini. Tuna. Oke. Ref. Kalau gak bisa gue tidur dulu nih. Habisin tenaga gue. Oke. Ini kalau nggak salah quality fish fillet ini gue ada satu lagi kan sebelah sini. Bentar. Ohohoho, ada ini. Ini gue belum manen-manenin, gue pengen fokus quest dulu bentar deh. Karena jujur aja, ini kalau nggak diselesain tanggung gitu loh. Di mana ikan satu lagi? Oh ini dia. Oke, gue makan ulatnya dulu. Habis itu gue tidur biar... biar bersemangat lagi gitu di sini. Ini apa ya kalau macet? Oh enggak. Emang enggak, kadang-kadang suka sentolop kontrol di graveyard keeper di sini kawan-kawan. Oke. Okay. Gua akan tidur. Habis tidur gua akan coba ngebangun fountain-nya. Gitu gua harus bikin 2 kan kalau enggak salah. Oke, gua tidur dulu deh. Oke, okay, gua kasih ini karena gua butuh mayat, butuh tengkoraknya kawan-kawan. Tetap satu lagi. Oke, kita ke bawah dulu. Kita akan bangun apa yang bisa kita bangun di bawah sini. Gua kurang apa? Kurang ini ya, stone repair kit. Oke, ini butuh batu sih. Butuh batu yang banyak untuk ngebuat itu. Oke, kita buat fountain-nya di sini. This is epic, cuy. Oke. Itu doang kan? Tinggal gue sebenarnya nungguin tengkorak nih. Tengkorak nih gue perlu berapa? Satu-satu doang kan? Skeleton of wall, yep. Tapi gue gak tahu ini berapa banyak. Tapi ini bisa diapain lagi? Gue butuh darah banyak. Oke, gue ada. Gue ada darah. Gue simpen-simpenin darah karena gue gak tahu buat apa. Karena abis... kalau gue autopsi kan darahnya gue ambil. Dan itulah kenapa gue simpen-simpenin. Butuh berapa? 10? Ntar kita coba. Ini takutnya modelnya kayak lilin, tau gak lo? Lilin itu kan modelnya dia diisi dan harus diisi terus gitu kan. Jadi kalau misalkan udah satu kali pakai, satu hari pakai udah habis gitu lah. Lilin itu seperti itu. Gue takutnya darah ini seperti ini juga. Oke. Okay. Gak ada apa-apa lagi. Oke. Okay. Gue berarti butuh dekorasi-dekorasi di bawah sini. Ya udah, tinggal nunggu tengkorak doang gue sebenarnya ini. Aduh. Oke. Okay. Gue akan mungkin panen-panen ini. Sekalian ini kan ada barang-barang yang mau gue beresin juga buat jualan. Nanti gue balik lagi kawan-kawan. Oke, okay, mayat datang. Kita akan urusin setelah gue manen-manen beginian. Ini dari tadi gue baru selesai ngangkut-ngangkut itunya. Ngangkut-ngangkut apa namanya barang ke toko gitu loh. Ntar ini muat nggak? Nggak muat. Oke. Okay. Ntar gua taruh-taruhin dulu. Nanti kita ke mayatnya abis itu kita urus-urusin. Oke. Okay. Tengkorak. Aku butuh tengkorak. Daging nggak usah kali ya karena gua udah ini kok.
darah nih gue perlu. Apalagi lemak, daging gak usah deh. Oke, dibakar, dikubur. Ini sebenarnya tiga lagi yang bisa gue ambil, tek body aja deh, gue bakar aja dulu. Nanti gampang kita bikin kayu untuk ininya lagi. Hahaha, sorry. Oke, ini sebenarnya gue udah aduh macet, ganti hard. Ini sebenarnya gue udah ada bahan-bahannya semua, labu ada, apalagi yang gue perluin kan? Ada labu segala kan tadi nggak salah. Untuk ininya, bentar, ini tas gue penuh gak? Oke, enggak. Ini sekalian nanti kita naro repair kit ke truang di gereja. Ini labu gue ada, 7, sorry. Ini minyak lupa gue taruh di dalam truang lagi. Oke, kita coba lihat apa aja yang kita perluin di bawah. Nanti kalau misalnya bahannya ada kurang, kita balik lagi. Oke, ini darahnya berarti enggak ini ya? Darahnya enggak ini. Oh, kayu itu gua ada. Kayu ini dua. Oke, gua punya banyak. Oke, kita buat ini sacrifice skeleton. What? Oh. Oke, berarti pas ini gua perlu empat 4 tengkorak karena perlu gue bikin beginian doang. Oke, got it. Kita gua nganterin ikan dulu mumpung gua ingat, kawan-kawan. Oke, selesai. The trick is to use ini ada menggunakan api unggun, enggak menggunakan kompor fresh air is the key. Oke. Okay. Dan tentu aja ikan yang bagus. Sebenarnya lu bisa menggunakan ikan apapun tapi membicarakan tentang kebab yang enak. Hahaha. Makan kebab itu dan lu akan menjadi kuat seperti gua. Oke, okay, gua dapat ini. Dapat kebab. Kok kebab sih, itu kayak barbecue, cuy. Bukan kebab, barbecue ikan. Gak tau lah. Oke, okay. Nih gue tidur terus mau manen-manen dulu. Nanti kalau dapet tengkorak lagi kita akan nyelesain lagi. Ini mayat kayaknya mau datang lagi bentar lagi. Siap. Gue tidur kebablasan sampai sore gitu kan. Oke, okay. Oh salah. Oke, okay, kita taruh otopsi. Darah gue gak perlu. Gue udah full di dalam serangnya, gue males ngambil lagi. Tapi siapa tahu butuh kan? Gue ambil aja deh. Bang Andri pelin-pelan. Ya gimana? Gue bingung abisnya. Apa yang harus gue lakuin di game ini gitu kan? Oke, okay, take the body. Let's go! Kita bakar. Kita jadiin barbecue mayat. Mohon maaf. Kesannya gelap ya omongan gue ini. Oke, okay. Ini segalanya gue punya 4 ini udah pas sih sebenarnya, cuma perlu 4 doang, nggak perlu banyak lagi. Ini apa ini? Oh, halah, itu ramuan yang kemarin gue buat, gue lupa gue ambil. Oke, ntar aja deh, gue ambil. Lemak, darah, apa lagi yang perlu gue taruh? Garam. Gue bingung jadinya kok garam dari ngebakar mayat itu ada garamnya ya? Gue nggak tahu apakah secara real life atau dunia nyata kalau lu ngebakar mayat ada garam ya dalam tubuh, gua gak ngerti. Karena nyeremin banget makan garam dari itu. Oke, bentar, kita buat lagi. Ini yang wall ini apa sih? Gua pengen tahu. Bukan kemarin udah ya? Oh, oke. Apa-apa, kita bangun satu dulu aja. Oke, gua butuh tengkorak lagi dan gua akan ngebersihin rumah gua dulu. Tadi ada beberapa item yang gak keambil sama gue. Oke, gue pengen buat tempat pembuatan alkohol dulu. Kemarin udah sempet preserve, cuma gue belum sempet bikin. Oh, oke. Okay. Bisa begini kah? Oke. Okay. Begini aja deh, lebih enak ngeliatnya. Hup. Oke. Okay. Ini kalau jelek banget kelihatannya. Aduh, tenaga gue habis. Gue makan dulu deh. Oke. Gue punya onion ring di dalam ini. Selesai. Alkohol perlu apa? Bus. Oh, apel. Oh, ini. Oh, apel aja cuy. Waduh, perlu bahan bakar segala macam. Bentar.
nih pertama kalinya gue membuat ini gitu kan, membuat ini alkohol, karena ini alkohol nanti butuh buat bahan alkemi juga gitu loh. Oke, alkohol gue perlu berapa? Ini bus ininya, bus itu kan minuman keras sebenarnya. Ntar gue lupa masukin bahan bakar apa ya si Andri ini. Oke. Terus busnya kita bisa bikin berapa? Gue punya 1600. Oke, gue gak tahu. Kita akan tidur aja dulu. Dan mayat bentar lagi. Mayat hari ini gak ada, kalau gak salah libur. Jadi gue harus nunggu lagi. Give me the boost. Oke, boostnya ini. Ini dibuat apa sih? Craft alcohol di starter doang kan? Ini cuma bisa bikin ini doang. Bentar. Ini gak bisa dilihat lagi, lagi ngebakar gituan. Oke, tidur aja dulu gue. Oke, kita otopsi. Darah gue perlu gak? Perlu ambil aja deh. Karena gue gak tahu buat apa. Aduh, ini kencang banget suara di depan. Orang teriak-teriak, sorry. Ini lemak, tengkoraknya pasti mah. Jantungnya ini ya, hitam ya. Bentar. Oh iya, jantungnya hitam loh. Kok tadi yang sebelum mayat-mayatnya nggak sebelumnya gue nggak ngeliatin lagi. Ah bodoh. Oke. Yuk kita bawa take the body, let's fire it, let's burn it, kita bakar. Oke. Gua nggak buat itunya dulu, nggak buat apa namanya, buat ininya dulu, buat ritualnya dulu. Oke, kita buat, ditaruh sini aja dulu. Hup. Ini untung kagak perlu dibangun-bangun tep atau dipukul-pukul gitu kan. Karena ininya ini gitu loh. Oke, ini satu lagi ya. Ini udah berapa sih poinnya? Gue gak ngeliatin. Bentar. 19, satu lagi sebenarnya. Oke. Ini gue nungguin si merchant-nya nih. Oke, baru datang si kampret ini. Tadi gue bolak-balik sini. Oke, bagaimana dengan makan malamnya? Dinner luar biasa, kita mendapatkan support dari Royal Council. Dan gue tahu bagaimana mendapatkan Royal Council full support. Dan lu kalau lu siap, temanku gue akan senang katanya untuk nge-share rencana lu dengan rencana gue dengan lu. Oke, trade bisa trade kah? Apa anjir? Apa lagi nggak ada quest apa? Get Miss Cham support. Oh iya, ini gue belum. Aduh, ya udahlah, gue tidur dulu. Atau mungkin gue ini dulu manen dulu. Abis itu baru gue nanti ngurusin mayat. Mayat sebentar lagi datang harusnya. Cuma kok ini gak datang ya? Mana Donkey? Cepat. Mau balapan jalan sama saya? Not now. Aduh, ini bukan apa-apa ya. Ini Donkey jalan dibarengin sama gua. Manen masih keburu gitu loh. Lama banget. Oke, yuk. Kita tinggal satu lagi untuk ininya. Darah, yep. Let's go, let's take it. Lemak. Ini anaknya sebenarnya dikubur sih. Karena ini tar lu. Korak. Yep. Ngurang lu ya, bakar aja lah. Tar lagi aja masalah kalau kubur tuh harus lengkap. Terusnya enggak boleh ada yang jelek juga organ tubuhnya gitu loh. Waduh, ini gue lagi ngerekam, ada tukang roti lewat nih. Ngiguk. Kalau masuk ke dalam rekaman, gue minta maaf kawan-kawan. Karena ya gimana, gue tinggal di perumahan umum, bukan di dalam apa namanya, kayak studio dan segala macem ya. You know lah. Oke, ini gue taruhin dulu. Oke, ntar darah lemak. Ini untung darah gue ada lebih gitu loh. Jadi tadi pas mau ngebangun mountain, float mountain atau apa, gue nggak tahu, fountain, itu jadi nggak ribet. Oke, tinggal satu lagi kita buat kan. Dah, kita habis ini selesai gitu. Dan gue mau akhiri video juga karena ini udah terlalu panjang video gue sebenarnya.
udah 2 jam. Dan ketika diedit gue gak tau jadi berapa gitu kan. Selesai. Apa yang kurang ini kan ya? Eh bukan ini. Selesai 20. Iya kan? Hohohohohoho, tempat ritual yang mengerikan. Oke, gue tidur dulu. Ini udah mau tengah malam. Oke, selesai. Gue akhirnya disini dulu aja kawan-kawan. Makasih yang nonton. Jangan lupa subscribe. Besok kita akan nyoba ngobrol sama si Snake. Kita akan lihat ada cerita apa besok. Dan ini jujur menarik untuk gue. Karena banyak sesuatu yang bisa dieksplor dan segala macam. Dan lu harus sampai harus buka wiki untuk ngedapetin semua ceritanya gitu loh. Dan beberapa resep juga gitu kan. Dan ini jujur kalau gue boleh ngebanding sama Potion Permit itu kurang di jalan cerita dan kurang di kayak easter egg atau rahasia-rahasianya dalam game ini. Itulah kenapa gue kalau boleh ngebandingin ini sama Potion Permit, gue lebih suka ini. Cuma Potion Permit, gue suka grafiknya dan segala macam. Cuma ya gitu, banyak sering panas dan segala macam kalau lu main Potion Permit. Dan beberapa dari kalian ada yang laporan ke gue bahwa gue suka nge-crash bang, suka begini, suka begitu ya. Gue gak tahu itu kalian urusan kalian sama customer service itu. Jadi gue Ersam sini, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa. Itsu miteru ka wakaru.